Belajar matematika, asik dan kreatif bersama HP. Ya, diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus m min 2x kuadrat plus x plus m dibagi x plus 3 sisanya 3. Tentukan suku banyak x, fx ya. Ya kalau tahu m-nya maka kita tahu fx-nya. Cara gimana? Karena tahu dibagi x plus 3, pembuat 0x plus 3 adalah x sama dengan min 3. Begitu ya. Kalau x sama dengan min 3 kan min 3 tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau x min 3 ini kita substitusikan, maka hasilnya adalah sisanya itu sendiri. Gitu. Oke, belajar matematika dan kreatif bersama Apik. Jadi misalnya kalau kita masukkan x sama dengan min 3, itu adalah f min 3. Jadilah x-nya dengan min 3, min 3 pangkat 4. Pak, min 3 pangkat 4 adalah 81, kan 3 pangkat 4 ya, positif. Kemudian ditambah min 3 pangkat 3, negatif ya, min pangkat min ya, min 3 pangkat min 3 adalah negatif 27, begitu ya. Ditambah m dikurangi 2, m-nya kita belum tahu, dikurangi 2. Di sini x kuadrat, min 3 kuadrat adalah 9, gitu. Ditambah x, x-nya adalah min 3. Dan ditambah lagi m. M-nya belum tahu. Ini kata soal sama dengan sisanya 3. Ini adalah sama dengan 3. Gitulah. Nah, dengan cara ini maka kita akan ketemu M-nya. Kalau ketemu M-nya, maka FX-nya ketemu, gitu ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi, ini bisa kita sederhanakan. M-nya dulu aja ya. M kali 9, 9M. Ditambah M berarti 10M. Gitu ya, 10M yang ada M-nya. Kemudian ini min 2 kali 9 min 18 ada min 27, jadi min tambah min begitu ya, min 27 ditambah min 18 ditambah min 3, ini min 21 ya, min 21 ditambah min 27 berarti min 45 ditambah 3 min 48 gitu ya. Oke, min 48. Oh, 81-nya ini positif ya, belum dihitung sama mana. 81 kita tadi belum ditulis tadi. Kemudian M-nya sudah ini sama dengan 3. Begitu ya, perlu hati-hati aja. Betul enggak ini? Negatifnya min 27, min 18 itu adalah min 45, min 3 jadi min 48, betul min 48. Positifnya 81, oke. Okay. M-nya sudah 9M, ditambah M 10M gitu ya, sama dengan 3. Oke, gak masalah. Jadi kita ketemu 10M sama dengan, pindahin ke kanan semua gitu ya. Oke, min 48 tambah 3 berarti adalah pindah ke kanan jadi positif 51. Min 81, pindah gitu ya. Oke, jadi ini ketemu sama dengan min berapa ini? 30. Gitu ya. Min 30 ya, 30 tambah 51 adalah 81 ya. Min 30 itu 10M. Gitu, ini min ya. Sorry ya, min gitu. Oke, karena sudah ketemu min 30 ada 10M, maka M-nya sama dengan min 3. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Setelah ketemu M-nya sama dengan min 3, maka kita peroleh FX-nya. Masukkan saja M-nya min 3, itulah ketemu FX. Jadi sama dengan FX-nya adalah X pangkat 4 ditambah X kuadrat. Nah, M-nya adalah min 3. Min 3 min 2 adalah min 5. Min 5 X kuadrat, begitu. Tambah X. Dan ditambah M. M-nya tadi adalah min 3. Ini dia. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Tinggal dicek saja ya. Salah hitung atau tidak, gitu ya. Tinggal hitung-hitungannya. Oke.